Bapak jalan. Kok tinggi banget ya? Kok tinggi banget ya? Kalian pengen enggak punya pacar? Kasar deh, pokoknya harus pelan banget karena kecil gitu ya, tajam banget. Ini juga malam. Entah apa. Hai fans Natasha Wilona dan Verel Bramasta, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya dan dimudahkan rezekinya, amin. Kali ini Mimin punya kabar terbaru terkait Verel Bramasta dan Natasha Wilona. Tapi sebelum lanjut, luangkan waktu Anda sebentar untuk like, komen, dan subscribe, dan aktifkan pula tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan info terkait aktris Verel Bramasta dan Natasha Wilona. Selamat menonton, marilah kita simak bersama-sama. Tak hanya parasnya yang rupawan, Verel Bramasta juga dikenal dengan kesuksesannya di usia muda. Nama Verel Bramasta mulai melejit pasca kemunculannya di beberapa sinetron. Verel semakin disorot setelah menjalin hubungan dengan rekan sesama pesinetron, Natasha Wilona. Hubungan mereka pun terlihat cukup harmonis. Keduanya bahkan tak ragu untuk berangkat berlibur ke luar negeri dengan turut mengajak keluarga. Namun setelah berjalan 2 tahun, hubungan mereka harus kandas di tengah jalan. Selain karena adanya permasalahan personal, putusnya hubungan Verel dan Wilona juga diprakarsai oleh perbedaan keyakinan antara keduanya. Akan tetapi belakangan ini Verel terlihat kembali dekati Wilona. Keduanya bahkan tak segan membuat konten dan pergi berkegiatan bersama. Saat dihipnotis oleh Uya Kuya, Verel akhirnya mengakui bahwa ia kembali dekat dengan Wilona. Pria 24 tahun itu juga tak menepis jika dirinya kembali jatuh cinta dengan sang mantan kekasih. Dekat, gak tahu ya, tiba-tiba jadi sering ngobrol lagi, terus ketemuan beberapa kali, jadi lebih sering komunikasi aja. Mungkin, jatuh cinta lagi, mungkin, kita lihat nanti kayak gimana, ucapnya, dikutip dari YouTube Selop Studio, Sabtu, tanggal 26 Februari tahun 2022. Verel tampak begitu setia dengan Wilona, yang ternyata merupakan arti dari nama Verel itu sendiri. Lantas, apa sih arti nama Verel? Lahir dari keluarga entertainer, tentu Vena Melinda berharap arti nama Verel bisa benar-benar dimilikinya. Berikut penjelasan arti nama Verel. Melansir TheBump.com, Verel merupakan nama laki-laki di zaman Jerman dan Prancis kuno yang memiliki arti setia. Selain itu, Verel juga bisa diartikan sebagai pria yang maskulin. Wah, arti namanya seakan menggambarkan kepribadian Verel ya. Itulah berita terbaru yang pertama. Yuk simak kembali berita terbaru yang kedua. Ternyata Natasha Wilona pernah memiliki cita-cita lain sebelum terjun ke dunia entertainment. Sebelum benar-benar serius terjun ke dunia yang dia geluti saat ini, Natasha Wilona ternyata pernah punya keinginan untuk menjadi model. Cerita tentang cita-cita Natasha Wilona itu disampaikannya dalam obrolan di kanal YouTube Baim Paula. Saking inginnya jadi model, dia sempat mengikuti beberapa lomba modeling ketika masih kecil. Bahkan, dia juga pernah mengikuti les modeling selama setahun untuk menggapai cita-cita masa kecilnya. Dalam obrolan bersama Paula yang tayang di kanal YouTube tersebut, mantan kekasih Verel Bramasta ini mengakui cita-citanya sejak kecil. Jujur, kayak dari dulu tuh, aku memang suka kayak modeling dan fashion gitu, katanya, dalam video yang diunggah pada tanggal 23 Februari tahun 2022. Memang semenjak bercerai dari Stefan William, Natasha Wilona pada tanggal 18 Oktober tahun 2021. Kemudian menanyakan hal itu setelah melihat foto Lucio Wilona ketika di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, jatuh ke tangan Selin. Oh iya,
Aku, jauh dari Stefan Miriam yang kini tinggal di Bali, Banjarmasin kamu model jelista kedapatan membawa putranya jalan-jalan. Natasha Wilona pun langsung menjawab dan membenarkan hal tersebut. Wanita berusia 29 tahun tersebut dia membawa anak-anaknya sempat lokasi modeling selama setahun liburan. Sebelum akhirnya terjun ke dunia entertainment. Tampak Celine Evangelista mengajak anak-anaknya sempat keliling wahana rumah miring selama setahun, ujarnya. Ada Idret Koa Louis Miguel yang digandeng oleh sang yang akhirnya mengantarkan Natasha Wilona ke berbagai perlombaan sendiri-sendiri. Dia menyukai dunia modeling yang menjadi cita-cita diketahui dari unggahan video pendek melalui Instagram pribadi. Setelah menjadi les evangelista, Natasha Wilona berangkat ke Jakarta bersama mamanya. Nemenin maminya syuting Jakarta sambil main. Dia mengikuti sejumlah lomba dan memenangkan lomba tersebut. Pusing karena ini rumah dari sanalah, kata Celine Evangelista. Dia mulai diajak mengikuti banjarmasinpost.co.id dari IG pas story Jakarta itu, Evangelista. Aku ikut lomba tanggal 23 Februari tahun 2022. Habis itu baru malam diajakin casting iklan. Mantan kekasih Velgrama Celine Evangelista yang berakun Instagram